Mohon dong, Pak, bukain gerbangnya. Saya baru pilih 3 menit kok, Pak. Bisa, Neng. Kalau di sini, cabut jus dan tutup. Bukain, Pak. Kasihan, dia merik baru ke sini. Tapi, Mas, nanti saya yang... Ya, disuruh sama Kepsek, Pak. Ya. Hei, stop! Mau kemana kamu? Aku? Menurut sana? Ya, siapa tau kamu panggil masa pengenang bisa aja. Ya, ayo sekarang ikut aku. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Jordan. Terima kasih sudah membantu Ibu. Kamu boleh kembali ke kelas lagi. Kamu Arinda Claudia Zahra kan, yang pindahan dari Sumatera Utara? Benar, Bu, saya Zahra. Baiklah, Zahra. Kamu ditempatkan di kelas 12 IPA 2. Wali kelas kamu, Bapak Arianto. Ayo, Ibu antar ke kelas kamu. Baik, Bu. Ini sih, Pak Arya. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Ini ada murid baru. Dan masuk ke kelas ini. Namanya Zahra. Oh, ya, Bu, sama sekali tidak mengganggu. Baik, Pak. Kalau begitu, saya tinggal dulu ya. Ya. Zahra, ini kelas yang akan kamu tempati untuk belajar. Ibu kembali ke ruangan Ibu dulu ya. Kamu saya pasrahkan ke Pak Arya. Baik, Bu. Terima kasih. Baiklah, Zahra. Silakan memperkenalkan diri depan kelas ya. Baik, Pak. Halo teman-teman, kenalin, aku Arinda Claudia Zahra. Aku pindahan dari Sumatera Utara, pindah karena pekerjaan orang tuaku. Semoga kalian mau berteman sama aku ya. Baik, nah Zahra, silakan duduk di samping Jordan. Baik, Pak. Kamu lagi. Hai, aku Zahra. Iya, udah tahu. Kan tadi udah perkenalan. Oh iya, lupa. By the way, nama aku Jordan. Jordan, makasih ya tadi udah menolongin. Iya, yeah, sama-sama. Lagian kan tugas negara. Istirahat nih, ke kantin yuk. Enggak deh, aku bawa bekal. Aku makan di kelas aja. Ya udah, kalau gitu aku ke kantin duluan ya. Oke. Ayo Jordan, gue. Lu tadi kenapa nggak masuk pelajarannya Pak Arya? Males gue pada jago matematika. Nah, rumah kebiasaan. Padahal tadi ada murid baru. Siapa? Cowok apa cewek? Cewek. Cantik nggak? Cantik. Yang benar, sapi nih. Ya, awas lu ya, lu macem-macem. Enggak lah, santai. Bro, ke kelas yuk. Hei cantik, nama kamu siapa? Alah, udah gak usah dijawab Zah, pasti dia mau deketin kamu soalnya kamu cantik. Tapi pasti akhirnya kamu cuma buat mainan terus ditinggalin. Gak apa-apa lah, kan cuma mau kenalan. Tahu tuh Hamara, lu iri gak disama-sama orang ganteng ini? Ih, males banget. Ya udah, kenalin nama aku Zahra, sekarang udah kenal kan? Oke cantik, nama aku Rian. Oke. Kamu? Enggak ngerepotin kok. Thank you.
Zahra bukan sih? Zahra, Amar, ngagetin deh. Pagi cantik. Apaan sih lu? Masih pagi aja udah mulai. Lu gak ngomong sama lu, gue ngomongnya sama Yara. Udah yuk, masuk aja, nanti gue masak kan. Pagi, Ra. Pagi, Jon. Kok, Ra? Enggak apa-apa, biar beda dari yang lain aja. Boleh gak? Gak boleh. Gak boleh makan pakai panggilan spesial cuma aku. Boleh, Jon. Ya, terserah kalian mau manggil apa, apa. Ya, Nur. Ini Pak ada. Dadah, Pak. Pagi, Pak. Siapa ya, Jon? Kamu duduk di meja. Kamu berdiri sampai pada hadapan saya. Kamu kan Pak kalau nanti saya berdiri. Berdiri aja. Pagi ada pagi, anak. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak. Anakmu. Hai Ra, aku boleh gabung? Boleh kan, gabung aja. Males banget sih. Apa sih lu? Kalau nggak suka boleh pergi. Ya udah aku pergi, baik. Oh gitu sih, Zah. Sini aja dulu. Gak apa-apa, Zah. Aku tunggu di kelas ya. Kok kamu gitu sih, Yan? Kan kasihan amarannya. Gak apa-apa, dia gak bisa marah beneran kok. Lagian kan kita jadi bisa ngobrol berdua. Ya gak? Iya aja deh. Aku gitu ya. Oh iya, nanti malam kamu sibuk gak? Enggak, emangnya kenapa? Banyak. Boleh? Yes, berarti sekalian aku jemput kamu, sekalian izin sama Pak Lepang. Emang tahu rumah aku? Oh iya. Berarti aku tahu nomor kamu, kalian Sherlock. Ya udah nanti aku Sherlock. Ya udah yuk, balik ke pas udah mau mobil juga. Oke, Chan. Iya, ada yang baru nih. Cair. Siapa nih? Ini Zahra, murid baru di sekolah. Kali kita lagi di negara. Apa sih itu? Iya. Kita ya, kita mau nganterin bu negara pulang dulu. Oh ya bro, jadi lo balik ke sini lagi kan nanti? Oh iya ya, gue balik ke sini ya. Oke, okay, dulu ya. Ya. Dan mana sih kok lama? Tahu plus banget. Dasar. Ini. Tuh, baru nganter cewek pulang cepet. Ya, step by step lah, Bro. Harus dibikin nyaman. Percaya dulu lah. Hmm. Oh, kayaknya lebih cantik dari yang kemarin. Siapa dulu? Iya. Bisa nih. Iya kan harus dibikin nyaman dulu soalnya dia cewek baik-baik gitu. Ya kayaknya masih segelan. Jangan gitu bro, sudah banyak korban. Lagian lu gak merasa bersalah atas kematiannya Devi karena sikap lu kayak begitu. Dan gitulah bro, ngomongin orang yang udah mati itu pamali. Kita pulang duluan ya. Ya. Hah? Ya, ya. Jelas. Yan, gue pamit pulang dulu ya. Aku mau bilang apa?
malu ya bilangnya. Ih, bilang aja kali nggak apa-apa. Ran, sebenarnya aku tuh suka kamu dari awal ketemu di gerbang. Bila duduk sama kamu, aku tuh udah nyaman. Maaf ya, Jur. Aku nggak bisa kalau kita lebih dari teman. Aku ngehargain perasaan kamu. Udah temenan aja ya. Emangnya kenapa, Ra? Aku jelek ya? Enggak, bukan itu, Jur. Sebenarnya aku udah suka sama orang lain. Maaf ya, Jur. Iya, nggak apa-apa. Aku hargai kok jawaban kamu. Iya udah, pulang aja ya, Jur. Udah, terus tugasnya gimana? Nggak apa-apa, biar nanti aku ngerjain. Aku paham kok. Yakin? Nggak apa-apa. Yakin, Jur. Ya udah, yuk pulang. Udah dari tadi nyampainya. Iya. Udah, yuk masuk. Temen banget malam-malam main di sini. Iya dong. Ya, mencari kamu lah. Mencari siapa lagi? Bisa aja kak, cari tetangga aku. Ya, enggak lah. Enggak mungkin lah. Mau ngapain dari aku? Temen banget. Ada sesuatu yang mau aku mau. Sesuatu? Apaan deh? Ya ada deh. Adanya tuh apaan? Ya, ininya tuh gimana? Semakin lama itu aku semakin nyaman sama kamu. Semakin sayang. Kamu mau gak jadi pacar aku? Mau gak ya? Aku takut nanti kamu digodain sama lain. Tapi ya. Ya, nanti dulu. Baru nih. Seras, Jur, kok tadi gak masuk ke kelas? Iya, kebetulan tadi ada rapat OSIS. Emang iya, tapi aku tadi gak dipanggil. Iya, yaudah weh pulang duluan ya. Nah. Ya udah, Bang. Kita duluan ya. Ya. Silakan. Wih, Bro. Wih, Bro. Wih, udah lama enggak kelihatan lu. Iya, nih. Lu main malam Minggu gini enggak kencan lu. Enggak, besok mau main. Ram. Bisa cariin tempat enggak? Buat apa? Biasa. Kapan? Besok rencananya jam 8. Yakin lu, Bro. Iya ini. Ambil baru kau etan itu. Oke. Lu kenal Zahra nggak sih? Zahra murid baru itu bukan sih? Iya. Dia tuh kayak punya daya tarik sendiri tau. Yang bikin gua tuh suka sama dia. Bentar. Zahra. Kayaknya Zahra kemarin dibawa ke tongkrongan ya sama Rian. Dibawa ke tongkrongan sama Rian? Iya kemarin kan, gue juga ikut nongkrong sama Rian. Tapi dia enggak aneh-aneh kan? Ya enggak sih, cuma nongkrong aja berdua sama Zahra. Oh ya udah deh, kalau begitu mah bagus lah. Yang penting enggak ngelakuin hal yang aneh-aneh. Udah ya Bro, gue pamit pulang dulu ya Bro. Oh ya udah. Ya pulang aja lu. Ya. Ya. Lu dah. Gue mau bilang sesuatu sama lu. Ini hal gawat. Berarti ambil lagi. Ini semua tentang Zahra. Kenapa sama Zahra? Itu si Rian mau berulah lagi sama Zahra. Gue takutnya kejadian itu terulang lagi. Apa sih? Jangan sampai kejadian terulang lagi. Zahra tuh siapa baik-baik. Emangnya lu tahu gak tempatnya di mana? Kalau tempat sih gue gak tahu. Tapi untuk berangkatnya gue tahu. Gimana kalau besok kita ikuti? Yaudah, lu besok langsung datang ke rumah gue ya. Biar besok langsung nge-tempi di rumahnya Rian, kita ikutin dari belakang. Ya oke, gue pamit dulu ya. Besok jam 7 gue langsung kesini. Oh iya udah. Oke, duluan ya. Jadi ada. Oke. Kamu siapa? Tinggalin Rian. Rian gak baik buat kamu.
dia cuma manfaatin kamu buat kepuasannya. Tapi kamu siapa? Kita mau kemana ya? Udah, ikut aja. Ngapain langsung masuk? Gak apa-apa, bilangnya langsung masuk kok. Lah kok cuma kita berdua? Yang lain baru pada keluar. Kok kita ke kamar yang ini kamar siapa? Ini kamar temen aku. Yang kamu sayang gak sama aku? Sayang lah, kenapa kamu tiba-tiba nanya kayak gitu? Apaan sih lu? Kalau nggak aku nggak tahu, nggak bisa ikut campur deh. Gua tuh nggak mau kalau kejadian dulu Devi itu terulang lagi sama Kak Zahra. Kalau nggak tahu diem aja deh. Lu ngapain sih di sini? Oh, gue tahu. Jangan-jangan lu ngikutin gue dari tadi. Enggak. Gini loh. Lu punya adik cewek kan? Iya. Coba deh bayangin. Kalau adik lu yang digituin gimana? Terus kan besok lu juga pengen punya istri yang baik kan? Gak mau kan lu punya istri yang dipakai sama cowok? Egois lu mah. Pengennya punya istri yang baik tapi lu malah ngerusak. Emang apa yang terjadi sama Devi? Gini Ra, Devi itu bunuh diri gara-gara bajingan yang satu ini. Nah hal tadi itu hampir terjadi sama kamu juga. Mulai detik ini gue bukan pacar lu lagi dan jangan ganggu gue. Udah pulang aja. Hey Jar, Hera. Hai ya. Sama siapa ya lu? Iya nih, sama adik gue. Tumben amat lu main kesini. Iya, katanya dia mau main ke taman. Oh iya Jar, makasih ya buat kemarin ya. Bikin gue sadar, yeah. Gue juga udah janji sama diri gue sendiri untuk gak ngulangin. Iya bagus lah kalau udah sadar, yang penting lu gak ngulangin hal yang sama. Maaf ya untuk soal atas kejadian kemarin. Ya gak apa-apa. Jadi dimaafin gak nih? Kita maafin. Duluan ya. Oh ya.
aku jelek ya? Apaan sih lu? Nah yuk, lu yang apaan? Bang, raja tontonan ya? Yes, gatel yes. Action.